Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel aku. Mari kita bersama berdoa. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Okey, baik. Hari ni aku nak pergi ride dengan sahabat-sahabat aku. Kalau korang tengok sekarang, aku naik motor NMAX version pertama. Hari ni aku dah janji dengan sahabat-sahabat aku untuk pergi ride naik motor kecil. Motor-motor kapcai ataupun motor-motor skuter yang ber-sisi kecil lah. Tapi mungkin ada jugalah yang bawa motor skuter yang besar. Mungkin lah. Sebab mungkin diorang tak ada motor kedua yang kecil. So hari ni tema aku nak ride dengan motor kecil. So sekarang ni aku tengah menghala ke Lebuh Raya Elite untuk pergi brunch, kita kata nak makan serapan dan tengah hari. So brunch lah kita cakap kan. So sekarang ni waktu lebih kurang 8:26 minit pagi. So insyaAllah akan sampai dekat tempat berkumpul lebih kurang dalam pukul 8:50 macam tu lah kot. So aku tak bawa laju motor ni, aku buat slow je. Sebab motor ni pun dah keupayaan dia, tak boleh nak pergi laju sangat. Yalah, motor 155cc kan. Okay guys, nanti jumpa aku dekat sana. Alright. Oh, nampaknya aku tersampai awal guys. Bajet tadi pukul 8:50 nak sampai, 8:40 dah sampai lah. So tak apa, kita isi minyak dulu guys. Eh, ada TL, Abang Zul dah sampai. Okey, aku dah sampai dekat Petronas. So tadi aku dah nampak ada 2 biji motor. Mungkin Abang Rosmi dengan Ustaz Zul. Okey, jom kita tengok diorang kat dalam. Dor tengah minum. Assalamualaikum. Awal sampai? Ha? Awal sampai? Aku tak ada agak. Okay guys, jom nanti jumpa aku dekat sana. So hari ni tema kita orang skuter kecil ataupun motor kapcai. Tapi ada je yang bawa sisi yang besar sikit sebab diorang tak ada motor lain. So sekarang ni aku gerak lebih kurang dalam pukul 9:16 minit pagi. InsyaAllah dalam setengah jam lagi sampailah dekat Petronas R&R Kundang Barat. Lepas tu kita akan bergerak daripada sana pukul 10. Dan kita akan sampai dekat tempat berserapan lebih kurang dalam pukul 10:30 insyaAllah. Okay guys, sekarang ni aku dah mencecah 104 km sejam. Memang kena tinggal ni. Kan aku dah cakap dah. Senang je diorang nak foto aku. Okay guys, aku sekarang dah menghampiri Petronas R&R Kundang Barat. So aku nak tengok dekat sini siapa yang dah datang dulu. So dekat sini tempat kedua kita berkumpul. Kita nak tengok sini siapa yang hadir. Alright. Merah dia lain. Merah lain. Ha. Merah dia terang. Ya.
Okay guys, aku baru saja bergerak daripada R&R Kundang Barat ni. So sekarang ni aku menuju ke tempat makan tengah hari dan berserapan. Kalau korang nak tahu dekat mana aku berserapan, korang tonton video aku sampai habis. Okay guys, hari ni ketua kita di depan sekali adalah Ustaz Zul macam biasa. So hari ni kita orang lebih kurang dalam 7 ke 8 orang macam tu. Tapi mungkin ada yang tunggu dekat tempat makan tu nanti. Selalunya macam tu lah. Tak letak nama pun tiba-tiba ada je yang datang. Orang minat ride kan. Bila-bila masa je terus datang kat tempat yang kita tuju lah. So sebenarnya aku nak makan dekat warung di Empire dekat sebelah Shah's Garden, bertempat dekat Ijuk. Sebenarnya dah 2 kali aku pergi dekat tempat ni. So sekarang ni ada yang request, kata jomlah kita pergi tempat tu. Aku tak pernah makan lagi. So aku pun buatlah satu list untuk diorang pergi ke sana lah. Kuat radio Abang Man. Okay guys, sekarang ni aku menuju dekat Ijuk. Tak silap aku, lebih kurang dalam 4 minit lagi akan sampai lah dekat kafe tu. Sebenarnya kafe ni dia bersebelahan dengan Shah's Garden punya nursery. Kampung Ijuk sejahtera dan berwawasan. Okay, kita dah sampai. Korang nampak dekat sini dia tulis sarapan pagi, makan tengah hari. Jom kita masuk, kita parking dulu. Assalamualaikum. Habis dah? Nak kopi ramik. Apa? Habis dah? Oh tu ada lagi. Kopi ramik. Tempah ke? Ha? Mana meja yang kita tempah? Oh meja tu ya? Ha. Assalamualaikum bang. Banyak makanannya. Datanglah dia nak ajar dia. Itulah habis dah lemak dah ya. Lemaknya dah. Ada roti ada lagi sikit lagi. Oh roti ada lagi. Cakutiau ada lagi. Cakutiau. Berpangkah meja. PKP. Tempat panas dia baginya. Semua dah tersandor. Okay guys, aku dah habis makan dekat The Empire Cafe tadi. Apa yang aku boleh kongsikan dengan korang semua, makanan dia okay. Cuma tadi kita orang sampai lambat, nasi lemak pun dah habis. So tinggal lagi roti canai dengan cakutiau je lah. Tapi tak apa, sekarang ni kita orang on the way nak pergi ke cendol durian anak rantau dekat Sungai Buloh. Lepas mencendol baru kita baliklah. Teringat aku jalan ni guys. Masa aku study dulu aku pernah jalan ni pukul 3 pagi dengan kereta buruk bapak aku. Nasib baiklah tak ada apa-apa berlaku, breakdown ke apa ke. Dekat sebelah kanan aku ni jerat Cina guys. Dan dekat sebelah kiri aku ni jerat Kristian ke apa dah. Tapi sekarang ni dah ditumbuhi dengan pokok-pokok. Jalan pun masa tu tak secantik ni lah. Tak selebar ni, jalan dia memang kecil je masa tu. Sekarang pembangunan pesat lah dekat kawasan ni. So dulu kiri kanan ni memang kebun kelapa sawit je lah. Ha, kalau korang tengok ni, ni adalah jalan lama eh. Ni jalan lama. So dia straight kan kat sini, kat jalan depan aku ni.
Dulu jalan bengkang-bengkok kat kawasan ni. Nak pergi ke Sungai Buloh, nak pergi penjara, memang jalan bengkang-bengkok lah. Okay guys, kita baru sahaja melepasi penjara Sungai Buloh. So lebih kurang 15 minit lagi kita akan sampai lah dekat tempat cendol. Teringat aku lagi masa tu aku form 5, form 4, form 5 aku sembahyang dekat masjid ni. Berjalan kaki daripada sekolah teknik dekat depan ni. Sekarang ni dah jadi kolej kemahiran ke apa entah. Berjalan kaki lebih kurang dalam 3 ke 4 kilo macam tu. Oh, memang tengah-tengah hari buta, memang panas lah. Memang berpeluh-peluh. Ini sebenarnya pintu belakang kolej tu. Tapi sekarang ni tak tahulah dia macam mana. Inilah dia sekolah aku dulu. Masa form 4, form 5 aku pernah menuntut ilmu dekat sekolah teknik ni, ataupun sekolah bokeh orang panggil. Sekarang dah jadi sekolah apa ni, sekejap tengok kat depan. College vocational. Sekarang dah jadi college vocational guys. Okey, kita terpaksa ikut jalan ni guys, sebab mungkin kat depan tu tak boleh nak U-turn. Sekarang ni aku on the way nak pergi ke Cendol Durian Anak Rantau. Aku terpaksa ikut jalan Pai Jaras ni, sebab Google Map tunjuk ikut jalan ni. Kalau ikut depan lagi tu, kemungkinan aku tak boleh nak U-turn kot. Nak U-turn jauh lah. So tak apa, kita masuk je dulu. Tengok kampung orang kan. Ini kali pertama aku masuk dekat kawasan ni guys. Kampung Pai Jaras. Lawa rumah ni Minangkabau. Okey, kemungkinan dekat sini guys, kedai dia. Okey, aku dah nampak dah. Memang kat sini. Okey guys, sekarang ni aku dah sampai dekat Cendol Durian Anak Rantau. Gerai dia kecil je. So, korang boleh makan dekat dalam tu lah. Okey, jom kita try apa rasa. Okey, dah sampai lah Cendol Durian. Sedapnya, mantap. Video. Salam balik. Pak. Salam balik. Okay guys, alhamdulillah. Tadi aku dan sahabat-sahabat aku dah makan cendol durian dekat kawasan ni, dekat Pai Jaras. So sekarang ni aku dan sahabat-sahabat aku on the way nak balik lah. Sekarang waktu pun dah masuk pukul 1.46 minit petang. So kita orang plan untuk terus balik, tak ada singgah-singgah. Okay guys, terima kasih kerana menonton video aku sampai habis. Aku rasa sampai di sini dahulu video yang dapat aku rakamkan untuk pada kali ini. Kepada yang baru sampai ke channel aku, jangan lupa subscribe, like dan share. Semoga bermanfaat dan dapat serba sedikit memberikan maklumat kepada korang semua. Terima kasih dan aku akhiri dengan Assalamualaikum dan bye-bye.